Okey, bersama dengan Budi sekarang ini dua orang kembar. Rupanya Firdaus ada kembar, nama dia Fahimi. Aku pun macam sama. Tapi mungkin perangai berbeza kan. Okey, aku nak tanya Fahimi. Fahimi, dengan cerita kembar awak tak bagi tahu pun dia nak masuk di stage. Ini aduh, sampai hati. Apa dia? Sampai hati betul. Tak okey. Fufu saya dapatlah orang cakap kabar angin yang mengatakan Firdaus masuk. So saya dah happy lah. So saya tanya Tuan Badai sendiri. Tanya few times juga, minggu ni aku tanya. Minggu depan aku tanya. Tapi dia jawab benda yang sama. Tak tahu lah. Padahal dia tengah shoot. Dia dah tahu dulu lah macam tu lah. Tapi bila saya dapat tahu yang betul-betul, sebab saya dah tahu lah kabar angin. So macam, okay kalau ada rezeki ni, alhamdulillah lah. Kau dah tahu? Tak. Kabar angin lah. Kabar angin. Ayolah. Kau masuk ada PC, agak PC kan? So bila dah, memang dah confirm yang tu, saya orang cakap orang yang pertama yang I'm a proud brother. Sangat-sangat bangga sebab saya rasa, rahmat legacy tu ada. Dekat semua. Itu yang penting kan. Okay, Firdaus, aku nak tanya ni. Kenapa merahsiakan? Surprise. Surprise. Tambahlah, tambahlah. Sebab nanti saya pun dapat nama. Mama senang buat itu ada lah. Kembar, dia orang kembar. Pastinya ada perangai yang berbeza ni. Dengan cerita introvert, memang satu introvert. Dia introvert. Introvert. Okay. Yang ni wah sikit. Dia playful sikit lah. Dia depends on. Dia cakap social tak social tapi. Yelah saya more to playful lah. Macam kalau contoh, kalau letak saya dekat satu tempat belajar ke apa, saya akan, saya yang tegur orang tu dulu. Itu sekarang kan, saya tegur je lah. Macam tu lah. Saya jenis yang membuka suara dulu. Macam kau ni playful lah. Jenis playful. Selalu kalau saya kalau gerakkan dia kan, saya akan selalu kau pergi ni. Aku tak nak cakap. Kau pergi lah. Tak apa lah. Saya akan berdiam. Tapi saya ada fasa saya. Kadang-kadang saya daripada introvert. Sekarang ni saya daripada introvert ke extrovert. And then sekarang ambivert. Aku tak faham dengan ambivert tu macam mana. Omnivore. Okay guys, ini baru saja peguru ataupun ada mendengar lah sedikit nasihat daripada ketua juri iaitu Abang Ajay. What's the reason you enter this? Tunjukkan semua. Yes, it's to show apa yang ada pada you. But when it comes to competition, sebab vokal juga. Kan, vokal yang... You see Putri? Cuma dia nyanyi dia. It move naturally. Semua gerak tubuh tu move naturally. Automatic, tak payah bagi tahu pun. Tak ada yang... Dia datang sendiri. Trust me. Kan rugi nanti. Bila kamu blues sangat. Blues boleh bila ada konsert kamu. Ini seberapa blues yang semua, ada. Semua orang tunggu konsert dia. Kamu suruh competition, you got to be endurance. You got to follow the protocol. Apa protokol dia? Is faham maksud lagu dan bagi kita rasa. Kan? Because comes to bila dah macam competition, fans dah tak penting lah. Fans tu just a little bit slightly to support you. To encourage you, bagi hype. Pena dekat tangan judge. To give right marks, to give right decision, to give pendapat. This is that. Kita tak kritik, it's about sharing. Alright? Apa katakan tadi sebenarnya? Apa saya cakap supaya saya lebih fokus on performance lah. Every performance tu, make sure jangan like, you know, buat konsert sendiri. Lalu santai lah macam tu. Lalu santai lah. Just focus on performance and vocal and feel. Apa yang kita nak sampaikan kat orang. Macam itulah. Fahmi, ada yang dah cakap kembar awak ni Firdaus akan melangkah, confirm akan melangkah ke final melihat kepada persembahan dia kan. So apa yang you boleh perkatakan ataupun mungkin you akan buat something untuk dia ataupun nasihat lah untuk dia untuk perbaiki. You dah tengok persembahan dia minggu pertama sampai minggu ketiga ni, apa yang boleh dibuat untuk ke final? Okay, first of all, saya akan orang pertama kat situ. Supportive. Memang
And second of all, saya just cakap kat Daus, sampai kat mana-mana pun, bila mana, bila masa pun, kat mana pun dia ada apa ke, just do you. Just do you. Just do you, brother. That's all. Okay. Okay, alang-alang kita nak tanya Firdaus lah, minggu depan cabarannya lagu apakah yang akan berkumandang di minggu keempat? Berkumandang. Cabaran yang minggu untuk minggu keempat, udah minggu empat eh. Sekejap ya Allah. Sekejap itu. Masa begitu mencemburi. Mantas. Ya betul. Minggu empat tu rasa saya adalah lagu Galau by 5 Minutes. Kondisi sepi hatiku, kalau jiwaku saat kau katakan putus dengan aku. Ouch. Vokal dia bulat eh. Itu yang penting. Soul ada bulat. Itu lagu yang orang kata mesra radio kan. Semua orang tahu. So, mungkin ada satu nak bagi kat penonton supaya dia orang menantikan kesempahan Firdaus untuk minggu depan. Apa satu je korang akan nampak apa? Surprise. Arrangement music. Mungkin kau akan cuba. Surprise. Gaya pun beza guys. Nanti ada. Tunggu guys. Ini Naufal. Kenangan bersama dengan Naufal yang tersingkir. Allahu Akbar. Nampak muka sedih tu. Membawa balik kenangan. Sedih. Saya rasa macam saya patut saya ada kat tempat dia. Ha, betul cinta ke ni? Awak tak nak ke final? Awak tak nak merebut RM100,000? Benar. Apa yang ada pada Naufal? Okay, antara semua contestant dekat big stage, memang semua saya pura, semua spend time. Tapi paling saya macam bersama dengan dia, kira borak semua, sharing kita punya masalah ke apa kan. Naufal lah, Naufal Azrin. So bila dia pergi daripada big stage singkir tu, saya rasa sedih lah. Sedih lah, saya nak menangis tadi. Tapi saya tahan je. Ya Allah, Pal, jangan Pal, jangan buat aku macam ni Pal. Aduh. Nasihat untuk dia untuk melangkah terus maju ke depan. Ini big stage tipu-tipu. Luar sana the real. Ya, ini baru permulaan. Tipu-tipu. Ini baru, ya, just beginning kan. Okay, aku nak dengar last kali sebelum dia buat shout untuk semua support dia. Okay. Okay, bergabung sikit. Bergabung. Nyanyi. Gabung. Gabung. Kita nak dengar you guys bergabung vokal. Oh, okay. Apa? Aku tak ada suara. lagu tadi lah dari benar di kaki. Benar di kaki. Benar di kaki. Benar di kaki cinta. Pernah dikau ku cinta, setiap detik ku puja. Kau sering perhatiku sebelai rambutmu. Tak ingin aku lupa kenangan yang tercipta. Berikan aku diary tulis setiap hari. Alright, okay, nasihat shout out semua supaya undi eh Firdaus sampai ke final. Baik, kepada Overdaus, love you so much. For my family, teruskan support Firdaus Rahmat selagi saya ada kat bisnes ni. All out, support me in at the end of the line. Okay, I'm together with you. Love you guys. Thank you so much guys. All the best. All the best for me. For me pula next year eh. Abang rasa pernah tengok, pernah ingat tak? Nak sama-sama ke? Ya. Tak, dia orang tak try lagi. Itulah dua. Tapi kita pernah banyak artis yang muncul kembar. Dulu kalau dua ada, dua Kenny. Kenny Remy Martin. Menjadi pun. Dia orang menjadi. Yang last call is sebab lagu. Kita tak kenal Datuk Seri Saidina Rizal tu tanpa lagu. Kita tak kenal Misha Omar tanpa lagu. It's all about song. Song yang akan menjadikan kamu sesuatu. Right? Jangan blue sangat. Oh dia blue. You have to be protocol. Dia RM. Tak sayang.